saya untuk melaporkan hasil ungkap Satres Narkoba. Pada hari ini akan kita lakukan pemusnahan. Hasil pengembangan yang terdahulu yang 2 minggu yang lalu yang kita musnahkan sebanyak 44 kg. Untuk total keseluruhan Pak yang sudah dimusnahkan oleh Polres Kalibok? Dengan hari ini 302 kg sabu. Dari Malaysia. Perkembangannya kita masih penyelidikan. Kita akan terus melakukan penyelidikan sampai berakhir. Oke. Belum ada lagi tersangka yang diamankan, Pak? Belum. Hanya 4. Tadi 3, sebelumnya 1. Tapi masih ada beberapa DPO.